Ya, berdasarkan catatan pimpinan kami, Pak Muldoko, terkait dengan sidang kabinet kemarin, tidak ada pembahasan program secara detail. Pada prinsipnya, Bapak Presiden meminta pada jajarannya untuk memulai menyusun RKP dan APBN untuk tahun 2025. Dan ini kan bisnis prosesnya biasanya sudah dimulai dari bulan Februari. Jadi ini satu bisnis proses perencanaan penganggaran yang biasa.